Good people, komplotan curanmor diciduk polisi di Bogor, Jawa Barat. Nah, barang bukti motor hasil curian dikasih lagi tuh ke korban. Hah, sekalian rayain ulang tahunnya ya. Mantap, surprise. Semua ready? Action! Wih, mantep nih modelnya. Bajunya baru sekarang ya. Mana warna kuningnya mengkilat banget lagi. Udah cocok dah pokoknya. Ini dia good people, 3 model tahanan yang ditangkap polisi dari Satreskrim Polsek Cileungsi karena jadi maling motor. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Bogor dan Bekasi nih good people. Bahkan mereka nggak segan-segan ya melukai korbannya. Waduh. Dari tangan si maling, polisi amankan barang bukti berupa 5 unit sepeda motor berbagai jenis dari hasil kejahatannya. 1, 2, 3, surprise. Tiup lilinnya dulu ya bang. Dapat kue ulang tahun juga lagi. Seneng banget kan pasti. Jadi pihak kepolisian juga langsung menyerahkan motor korban nih yang sempat dicolong sama maling. Korban yang kebetulan lagi ulang tahun dapat kejutan juga nih dari kepolisian Polsek Cileungsi. Kaget gak ya? Gimana ya, gimana Kang perasaannya Kang setelah dikasih surprise juga di hari ulang tahun? Alhamdulillah senang banget Pak. Baru pertama kali juga. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Korban senang banget nih, motornya balik lagi dan terima kasih banget sama Pak Polisi. Ya kita juga spontan saja, karena pada saat motor ini diketahui, yang bersangkutan pada saat itu ulang tahun hari itu. Ya ini merupakan hadiah spesial, menurut saya ya kenapa tidak kita buat juga hari yang spesial buat dia. Ketika yang bersangkutan menerima motor, kita sambil memberikan kue ulang tahun, ucapkan selamat kepada yang bersangkutan. Sementara ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP, ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Mantap, the best dah Pak Polisi. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET.